Nah, Lur. Ini motor apa tuh, Lur? Hah? Lucu amat motor ya. Bentuknya. Motor udah kayak ini. Origin, origin tunggal. Wah, kayaknya mesinnya kalau dilihat kayak motor metik ini. Peleknya lumayan nih, gede juga. Kayak punya mobil. Itu tuh bensinnya bisa di bawah gini, bisa naik ya. Cakram. Ah, Lur, ternyata motornya itu aku tuh langsung ketemu sama orang yang punya. Kita langsung nanya-nanya. Ah, sini, Bang. Ya. Wah, ini doi ini. Namanya siapa, Bang? Nama saya Cerindra. Cerindra. Tinggal di? Tinggal di Bintaro. Bintaro juga ternyata dia. Masih satu sama Bintaroan kita. Masih satu Bintaro juga. Nah, ini kita mau ngemeng-ngemeng tuh. Tadi kan gua udah sempet lihat motornya, Bang itu ya kan. Bang sempat Rindra ya tadi ya? Jerindra. Jerindra, makanya Rindra ya? Jerin juga bisa. Oh Jerin, wih Jerin, kayak drummernya SID dong. Jerin, itu Jerin. Waduh karena nama partai. Oke, oke, oke. Jerindra. Ya, oke. Jerin, Jerin, ini itu basicnya motor itu apa sih, Jerin? Basicnya Suzuki Spin. Suzuki Spin? 110cc. 110cc. Nah. Nah, terus tadi itu pakai ban, aku lihat tuh pakai ban apa kayak gede juga. Okay. Ya, ban mobil lah ya. Iya, okay. Nah, ban mobil. Ban mobil kayak gitu. Itu apa enggak berat itu? Lumayan untuk segi bawa kendaraannya. Oke. Okay. Nah, terus nyiprat semua juga itu kalau hujan. Wah, di motor ya toh. Bener. Sama itu kayak, nyiprat. Heeh, sama kayak choperku juga gitu. Kalau udah jalan hujan tuh paling musuhnya. Oh, iya. Itu ya kan. Tapi ya itu musuhnya banget musuhnya itu. Musuhnya banget tapi lagi ya. Kalau ada genangan becekan. Wah, selesai ya. Tapi mau enggak mau emang harus ya. Iya, itu lah. Udah konsekuensinya. Mantapnya itu cowok banget kan di situ motor-motor. Serunya gitu custom ya. Begitu. Benar. Nah, terus itu berarti basicnya apa tadi? Suzuki Spin. Suzuki Spin tahun aduh aku lari lupa ya guys, pokoknya ini Suzuki Spin lah ya. Nah terus kira-kira itu modif-modif kayak gitu itu habis berapa itu? Nek bahas modif total dapat satu motor. Satu sih. Motor, motor apa? Motor Harley apa motor? Nah, nah kan banyak masih ecek-ecek kan? Ecek-ecek ya, tapi lumayan juga ya kalau kau bilang. Itu rangkanya apa segala macam itu ngerubah semua juga? Nggih, wis tak rubah KB. Wis rubah KB berarti ya? Jadi cuma ngambil mesinnya doang? Nggih, mesin gitu. Norian Suzuki Spin. Wes sisanya tak rombak KB. Langsung dirombak semua gitu. Jadi rangka-rangkanya bikin sendiri, nekuk-nekuk sendiri ya kan. Nah, nih lu lihat motornya tuh. Nah, ya kan Lur tuh. Berarti ini oh, rangkanya bikin sendiri ya? Nggih. Oke. Iki unik kok nek ditaiki ono suarane. Dinaiki soalnya maksudnya? Piano. Oh, ngono. Oke, motor piano Lur katanya ya. Kalau dinaiki bunyi ya tuh. Ini makanya ini kalau misalkan menurut aku loh ya, ini
Catnya mungkin bisa lagi speknya apa dikasih kayak airbrush dikit ya kan, kalau enggak yang nyentri ya. Kalau enggak sing apa sing kayak glitter. Pernah-pernih terus glitter terus joknya malah mendingan kalau menurut aku sih apa ya, joknya kayak dibikin hitam aja. Oh, polosan. Polosan itu malah seru ya. Kan? Motif. Pakai motif ya. Tapi ini barang bikinan dari mana ini? Nih, knalpotnya. Copotan knalpot bola li aku motor. Copotan. Oke. Bener tak? Jelas tadi kata agak berat lo ya. Terus tangki mesinnya juga di bawah yo. Neng injekan kaki. Itu emang dia bisa naik apa bensinnya itu? Bisa, soalnya pakai apa? Ini, pompa. Oh, model pompa kayak gitu. Penampung bensin. Biar ngalir, narik. Peleknya ini ring berapa ini? 14 ya kalau enggak salah. Iya, sekitaran 14 ini. Kalau kita lihat 14. Dia pelek mobil lama ini. Oh, ini berarti pelek langsung dia pakai adaptor ya? Iya, adaptor. Ini kayak tambahan tuh. Oh iya, pakai kayak tambahan kan ya adaptornya. Coba selahan, pengen ngurungake suaranya, aku pengen dengerin suaranya. Adem apa blar? Wah, starternya gak nyala wo. Kurang naik kelistrikannya. Oh, kelistrikannya doang. Oke. Tapi nih, pegangin dulu. Aku tak nyoba. Oke, monggo. Tak coba lur. Abot apa ora gitu. Wah, mati. Berarti ini tinggal celah aja ya. Direm juga, remnya dipencet juga kayak metik-metik biasa. Oh, digas aja. Oh, langsung gas, Bang. Aduh. Berat banget, Lur. Lumayan. Kita coba dulu. Rek. Oke, agak buang kanan dia. Ini jatuhnya ke komsir. Sih agak berat ya kalau gue bilang. Jadi sedikit agak nahan dia buang ke kanan ya motor lo ya. Iya, dia berat ke samping. Ini mungkin bisa di komstirnya posisinya. Tapi kalau ngeliat banyak sih udah enak, tapi main ya enggak banyak sih. Oke. Jadi begitu lor. Gua udah nyobain ya kan. Ya sama Mas Jering tadi ya. Ini motornya dia. Terus tapi yang bikin siapa? Papa. Ya paling sedikit doang sih ngerombak-rombaknya. Ya wes. Banyak revisi, banyak belajar dari Om. Malah banyak belajar dari gua ya kan. Juga kan pengalaman banget. Alah ya, biasa aja ya. Ada IG-nya enggak? Ada. Nah, nanti mungkin kalau mungkin teman-teman mau lebih nanya lebih detailnya IG-nya siapa namanya? @Jerindra. Jerindra, nanti tak tulis di bawah sini ya kan. Ya DM aja kalau mau lebih nanya lebih detailnya. Oke, okay, Jerindra, thank you banget. Sukses terus. Ya. Sama-sama. Thank you. Thank you semua.